bawang, telah ditetapkan tahan dan dalam proses masih lanjutan penyidikan. Ya, kami berharap semua berdoa untuk bagaimana persoalan ini bisa cepat selesai. Dan ya, kita ketahui bahwa kami juga memang persoalan ini sangat-sangat cepat sekali diproses, mulai dari ditetapkan tadi dari posisi sebagai saksi, kemudian ditetapkan jadi tersangka, kemudian ditetapkan diperintahkan untuk penangkapan, kemudian dilanjutkan kepada tahapan penahanan. Ini dalam satu bulan. Ini kita sangat prihatin bagaimana tragedi kemanusiaan ini bisa terjadi di Barreskrim. Kita nggak paham, tapi kita dari awal sudah menduga bagaimana terjadinya kriminalisasi dan politisasi persoalan Pak Sepanji Gumilang ini. Ya, jadi kita tentunya sangat menghormati dari setiap langkah-langkah Barreskrim yang hari ini terus menindaklanjuti persoalan ini dengan serius tentunya. Ya, harapan kami kita tetap kondusif dalam hal persoalan ini. Namun demikian, dan tentunya ketika ada satu kebijakan dari persoalan ini, ya kita tidak paham apa yang akan terjadi di kemudian hari. Ya, kita tidak berharap terjadinya persoalan horizontal nanti di masyarakat, karena bagaimanapun Pak Sepanji ini adalah seorang tokoh yang punya pendukung jutaan. Ya tentunya dengan terjadinya hal ini, ya kita nggak paham ya apa yang akan nanti terjadi. Bagian kriminalisasi atau politisasi ini gimana dari tanggapan teman-teman? Ya, kita sudah dugakan dari awal dan langkah-langkah itu sudah kita baca ya. Kita baca, tadi kami sampaikan bahwa dalam semalam mulai dari saksi, kemudian jadi tersangka, kemudian tetap ditahan, ya ditangkap, ditahan, dan sampai hari ini kita masih diproses. Dugaannya tujuannya buat apa? Ya, tujuannya kami belum paham. Tapi kami menduga tentang kriminalisasi, politisasi ini terjadi dalam perkara ini. Bakal peradilan nggak kalau begitu? Segala upaya hukum yang memang itu diatur hukum kita akan lakukan. Ya, kalau itu memang kita perlukan, ya nanti akan kita tempuh. Akan coba didiskusikan ya, dalam pertemuan hari ini. Kami sudah diskusikan tentang segala hal yang terjadi kemarin dan hari ini. Kamu mengajukan penangguhan penahanan nggak, Bang? Mengajukan penangguhan penahanan? Penangguhan penahanan sudah kami sampaikan. Sampai saat ini secara tertulis belum ada jawaban. Ya kami tunggu, harapannya apa yang kami sampaikan ini bisa diterima atas dasar kemanusiaan. Karena bagaimanapun Pak Sepanji ini pertama usianya sudah di angka 77. Jadi tidak mungkinlah seorang dalam kapasitas pokok pendidik ya, dan tentunya bisa melakukan hal-hal yang lebih dari apa yang didugakan atau yang disangkakan hari ini. Dan kondisi kesehatannya Pak, bagaimana Pak, secara umum kondisi kesehatannya? Kondisi kesehatannya, karena beliau itu kemarin kita dapat rekam medisnya berkait dengan patah tulang ya, kan ke tangan kiri itu masih dalam proses penyembuhan, recovery, dan beliau ada lagi histori-histori sakit yang lainnya yang mungkin kami tidak ya. Artinya kondisi hari ini yang terakhir Anda temukan semalam, klien Anda seperti apa? Kondisi masih baik-baik saja. Sehat ya Pak ya? Ya, masih sehat. Pak, ada pesan dari Pak Panji untuk ini nggak, pengurus Al Zaitun setelah ini penahanan? Iya, ditahan ada pesan khusus nggak ke pengurusan Al Zaitun? Belum. Ya intinya terkait dengan pesannya,
kepada siapapun ya, harap untuk tenang menghadapi persoalan ini ya, tentunya semuanya dalam rangka proses hukum ya, bukan segala-galanya dalam status tersangka ini dari proses hukum ya, ini masih dalam tahapan yang kita akan tempuh dan tentunya kita sudah dugakan ini ya dari sebelumnya. Jadi karena di sana ini kan Pak Panji tidak sendiri, bersama-sama sahabatnya yang bekerja sama, sekarang sahabat-sahabatnya lah yang mengelola di sana. Namun demikian memang para santri, para ustadz-ustadz ya masih bertanya-tanya ya. Akan berusaha untuk barangkali apa yang kita sudah ajukan terhadap pelanggaran penahanan ini semoga bisa dilakukan atas dasar kemanusiaan. Posisi Pak Panji Gumilang hari ini siang ini di mana? Apakah masih diperiksa atau di tahanan? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.